Mantap. Mantap. Ada buaya kawan-kawan ditangkap warga. Ada seekor buaya ditangkap warga. Ini di bawah jembatan Cikaso ada satu ekor buaya. Ini ukurannya kurang lebih 2 meter adanya. Buaya emas, buaya dansa. Dia panan itu emang. Dia panan. Kena uradan. Bayar darat.
Ini ada seekor penampakan buaya di bawah kolong jembatan Cikaso, dan ini warga beramai-ramai menangkapnya. Ini kesempatan banget ya. Panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter ada. Hah? 3 meter lebih. 2 meter setengah. Iya, 3 meteran berarti. Ayo angker ya. Ini warga di atas jembatan pada nonton. Beda versi aja. Karcis, karcis, di karcis. Karcis, karcis. Oh, ayahnya pernah benang? Ternyata di sini ada buaya Cikasonya, ada buayanya di Cikaso. Ada buaya Cikasonya. Nah, ada tinung lagi. Kalau yang ini unyil buaya darat, buaya dansa. Buaya udara, kalau buaya dansa buaya laut. Buaya dansa. Bisa dibilang buaya dansa. Kasih. Lari wuh. Baru pertama. Ukur beja ayam buaya. Ini kelan teh tadi. Hah? Ini kelan teh tadi. Ya. Lintah nyekelan heula sakeudeung. Angkat, angkatkeun. Tuh. Wah, rame-rame warga tuh. Wuh. Ya, jadi kita apa? Mana kemari kita ya, nempo tadi sesuai akun budak. Buaya tuh. Terbalik. Warga masih ramai-ramai melihat penangkapan seekor buaya yang panjangnya kurang lebih 3 meteran. Sebenarnya agak mengerikan juga. Buaya dansa. Gede tuh, woi. Buaya muara ya tama dah. Itu pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang terlindungi. Lumayannya kayak gitu. Warga rame-rame mengaraknya di atas jembatan, kawan-kawan. Tuh. Wah, dipanggul. Nah, beneran orang baliknya. Gua tadi mengajung iki kan. Sebuah keberuntungan juga ya, kita pulang. Ini kami dalam perjalanan pulang dari lokasi perburuan karena enggak lanjut nyanggong lagi. Kita akan mengunjungi spot buah PR
yang ada di hulu sana, yang kemarin saya bilang akan ke hulunya, cuman nggak jadi kita ke hilirnya. Dan pas barusan kita nyebrang di bawah kolong jembatannya, kebetulan ada warga yang sedang menangkap buaya. Cukup mengerikan juga sebenarnya kawan-kawan, karena ini merupakan sungai yang dipakai untuk aktivitas warga sehari-hari, bahkan banyak anak-anak juga pemancing juga di sini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak membahayakan lah. Dan katanya ada satu ekor juga yang kemarin berhasil ditangkapnya. Ini kata Kang Emon, katanya kemarin juga ada satu ekor yang ditangkap. Berarti kalau ada anaknya segede gitu, lagi induknya, pasti ada indukannya. Wah itu tuh. Itu buayanya total putih. Tadi sepertinya buaya muara, karena memang ini berbatasan langsung dengan muara Cikaso yang ada di hilir sana. Cukup mengejutkan sekali dan seru sekali. Warga ramai-ramai menonton, tiba-tiba ada hiburan sesaat. Dan untuk video lebih lengkapnya, ingin melihat secara dramatisnya lebih dekat, ada di channelnya Kalakai Leuweung kawan-kawan. Nanti di Om Ajo ada, bisa disaksikan ada video lebih dekatnya. Karena tadi saya hanya memvideonya cukup duduk saja di perahu, nggak berani oleng, takutnya goyang-goyang. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan nyanggong lagi di spot buah per di hulu sana. Wah, ada buaya dansa. Aduh. Ini kita dalam perjalanan pulang, tapi kita menemani dulu. Bukan anak sungai. Dadah. Punggul aput ogoy. Segitu. Wah, ngojai. Pas tuh ketempo, sewa-sehan kurang. Dadah. Curang terus, bila nyurang terus matu. Mau naik video, bahaya naik video. Wah, tuh udah asok aneh. Tong di eta. Tong di video di dia kan muncul di dinya gitu. Berani amat. Wow. Sok ngelap gerak, palalila. Coba lagi. Woi, woi, woi. Ini ada buaya dansa lagi mengganggu kami dalam perjalanan ini. Mereka berada, wah, menggoyang-goyangkan perahu kawan-kawan. Waduh, perahunya digoyang-goyangnya sama buaya dansa nih. Aduh. Kacau nih buaya dansa menggoyang-goyangkan perahu nih. Wah, gancang anu sok aneh. Ini tarik, Bro. Cuma dipuntangan. Oh, mani. Ora mani. Aduh. Gancang. Mani. Terus.
Ah, ngeseripu. 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 Aduh. Aduh. Ayo, ngajarin apa kak girang atau kak itu? Kak disuruh ku pak, ku nangku sampan kak itu, Pan. Kulumon, Pak Demon. Berat aneh, ayah dia nak penuh. Nih Kang Unyil lagi berenang, lagi menyamar sebagai buaya dansa. Ih, ek dibawa ke mana tuh? Eh, batu ke mana itu? Oke kawan-kawan, kita tiba di sebuah spot setelah mengendarai getek atau perahu sampan kecil. Kita sudah sampai di sebuah spot PR, ini dia pohonnya. Tadinya manuknya rabeng sekali, manuk buat belum-belum mesra lah. Ini Om Ajo lagi persiapan karena menghalangi. Kemudian ini buahnya juga sudah mulai lasin sebenarnya, tinggal ada di ujung-ujungnya doang sedikit, tapi lumayan lah, nyampe 20-30 ekor mah kalau dapat mah memuaskan lah. Pokoknya kita akan nyangkong di sini kawan-kawan. Beres nih itu padahal. Hanap tuh ing aja. Wahanap tuh luhur tuh ing, luhur tuh ing. Nah, sakieu geus mejehna. Mejeh sakieu mah. Luhur tuh ing atuh sakieu mah. Heuh nya hayang atuh. Kita buat sanggongan dulu.